Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 78. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah, dengarkanlah pengajaranku, hei bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal, aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Akan tetapi Allah itu penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Allah menahan amarahnya dan tidak membangkitkan keberangannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta salib suci, salib Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi tanda penebusan dari Allah yang kasihnya begitu besar bagi kita dalam diri Yesus Kristus Putranya. Salib disucikan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang disalibkan, wafat untuk menebus dosa-dosa manusia, namun dibangkitkan oleh Allah. Pesta salib suci mengajak kita semua untuk meyakini dan mengimani betapa jalan penebusan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sungguh menjadi jalan keselamatan bagi kita. Melalui peristiwa salib, seperti diwartakan dalam surat Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 6-11, Yesus merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan dia. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu semua terjadi melalui jalan salib suci. Kita bersyukur pada hari ini, pada pesta salib suci ini, hingga kita boleh mempersembahkan juga salib kita. Kita persatukan salib kita dengan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Salib adalah setiap beban, kesulitan, tantangan, kemartiran karena iman kita akan Kristus. Kesulitan-kesulitan itu akan diubah menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu hanya dibutuhkan iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam semesta ini. Mari kita tidak pernah sambat, tetap semangat dalam mempersatukan salib kita dengan salib suci Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah.